dolan mangan, wajah dolan ya gak mangan. Aja sampai dolanmu ganggu mangan. Manganmu masuk. Saiki lagi anak nang Harum Nikmat, adi lagi aja halo dia lo, jadi dolan mangan. Biasanya adi we lah ya lebaran ini unjung-unjung ya Mbak Fe. Tapi saiki adi we enggak lagi punya unjung-unjung luar kota, tapi nang dalam kota. Ya. Dalam kota. Tapi biasanya lek dalam kota itu kita makannya all you can eat. All you can eat. Cuman ada salah satu personil kita yang pagi hadir. Itu kilaf. Iya. Enggak bisa hadir dalam memakan karena sudah makan duluan. Iya. Siapa kah dia? Sebut saja Vivi. Sebut saja Bakul Lemper. Bakul Lemper. Saya sudah makan duluan. LCGM Montong Cap Gomeh. Montong Cap Capan. Lah iya, kowe lebaran kok cap gomeh apa tahun baru iki mbak? Karena menu itu yang disediakan di halal bihalal kampung RT. Jadi menu iku. Kok iku lah lontong kupang aku teko. Ketok iku enak jadi piye ya mau ditolak. Nah, weman ya. Berarti bukan salah panitia, soalnya dia. Mangane akeh. Iyalah, tahu. Berarti kita sekarang kodratnya sudah kalah Om ya. Iya. Pokoknya makan lebih banyak. Iya. Iya. Double porsi ya di sini ya. Oh iya. Triple. Kok iso triple? Nanti makan lagi. Ada planning mau ke tempat lain ini. Kaya ya, tapi ibu ya. Aduh, wis ajur jum. Saya iki adik lagi nang nang Harum Nikmat iki lagi. Kalau dibilang promo ya bukan promo juga ya, udah reguler ya. Tapi ya firman markasnya di Nanggini, semuanya cangkuk Nanggini, akhirnya di Nanggini markasnya di Nanggini ya. Dan juga bisa dibilang walaupun harganya naik turun di Harum Nikmat ini harganya itu bisa dibilang paling murah ya. Masih murah, bisa, meski naik turun. Bukan dibilang murah, terjangkau. Terjangkau ya. Iya, kalau kita bilang murah mungkin ada yang lebih murah, ada tapi kan murah. Rasanya beda. Nah, mungkin gitu ya. Tapi rasanya nggak mungkin. Mantep ya. Oh ya, buat konco-konco Tulan Mangan, kami dari tim Tulan Mangan ada Mas Ardi Kennya makan terus. Hai. Dan Mbak Vivi. Ya, Mbak Pelemper. Sidir, akan mengucapkan takabal wa takabal yang karim. Mohon maaf ya, Mbak Vivi. Mbak, pas wajah Ardi lagi diputar, gue ngimingi mengenai apa sih dari mengganggu ke Singapura. Sebelah di Singapura. Iya. Saya kira dia pesan apa loh, Mbak Vivi? Tadi pesan kristal. Kristal. Sejuan. Tapi nggak pesan Bravo bisa. Iya. Shogun. Oh merek. Jangan sebut jujur. Oh, enggak, aku kayak merek kan. Oh, bukan ya, tipe-tipe. Terus apa lagi? Apalagi? Banyak ya. Banyak ya. Kristal tadi sudah ya, somai jamur. Somai jamur. Kotie. Yang enak itu kristal sama jamur. Favorit kita kristal. Kristal. Cuman ini tadi saya juga pesen goreng-gorengan karena kan biasanya kita kalau kesini kan pesen yang rebus-rebus semua. Nah, ini saya tadi pesen kalau untuk yang goreng itu di sini juga favorit lumpia kulit tahu goreng. Tadi benernya ada ramen enak. Iya. Berhubung ini baru buka jadi belum. Namanya mantep ya kemarinnya. Memang bahan-bahannya dari bahan-bahan berkualitas ya. Premium ya. Jadi baru duduk ditawari sama yang punya Ko Chandra, ada yang namanya apa tadi? Yang premium. Itu somai ayamnya. Somai ayam udang. Udang ya, mie udang. Ya ikan apa tadi? Kakap. Kakap. Nah, kalau yang itu kan urusan mereka berdua, aku enggak bisa nyentuh. Oh, iya. Karena apa? Itu kan favorit ya. Aku yang berenang enggak bisa, kecuali perenang aku bisa. Belut kan ya berenang ya. Belut berendam. Berendam. Ya berendam tapi enggak bisa berenang. Nah, sambil kita nunggu, kita pengen tahu seperti apa menu yang kita pesan ya. Betul. Yes. Tunggu aja. Tunggu nanti aja. Kita seperti apa makannya. Oke. Matur suwun. Makan telah tiba, makan telah tiba. Hore! Nih, klub. Iki menu nih, Re. Nah, sing apal ki Mbak Vivi? Nah, jelas dong Mbak Vivi. Apa iki, Mang? Apa ya? Ini kocoy. Kocoy. Oh, kocoy dhewe. Iya, kocoy dhewe. Kristal, siomay. Siomay apa itu? Siomay ayam. Ayam. Kotek kayak ya. Iya, kali. Kotek. Kotek. Itu kristal ayam juga. Enggak. Sing gorengan enggak bisa. Gorengan tuh apa ya? Yang ini tadi saya pesen lumpia Jepang. Yang sebelah lumpia kulit tahu. Kulit tahu.
sing ini rambut apa ya, kumis naga. Kumis naga. Kumis naga. Iya. Wow. Kumis. Apakah sudah sekumisnya Adam Suseno? Indul. Nah, saya ini ada yang harus mencoba di sini. Apa ini? Sing goreng keriae. Ada coba. Yang kukusan. Kukusan di siae. Ini ya. Yo, apa itu? Apa yang mang mekio kio te? Kuat ya. Aku sih pista. Muda. Wow. Wow. Ini ada kukunya. Spesial loh. Spesial. Panas. Ada tambahan. Tambahan. Itu udang apa? Udang semua. Wah, alhamdulillah. Berarti ini rezekiku ini. Nyampe ke berdua. Alhamdulillah. Ya, wes. Kenapa aku nggak bisa makan ini? Karena ada seafood deh. Ada udang. Jadi diling-iling sih seafood. Iki ya. Berarti ini apa mau? Hakau ya? Hakau. Kayaknya. Hakau, hakau udang. Hakau udang. Iya, hakau udang. Berarti ini somai ayam udangnya. Somai ayam udang. Yang ini kotek. Kotek. Udang. Udang. Yang ini berarti apa? Sama juga kotek atau secuan? Secuan. Tadi. Kan. Oh, ini secuan. Secuan berarti ya yang ini ya. Nah, ini loh. Secuan. Yang ini ayam. Kotek. Yang ini apa? Berarti udang. Iya, secuan ini. Ya. Oh, yang udang. Oke. Okay. Nah. Kira-kira aku kayak kah? Lihat bedanya ya, karena aku tadi pesennya ayam. Oh, oh bedanya. Coba aja di belah. Di belah, pelan-pelan. Yang pasti ini berani. Udangnya ada ya? Belum. Ini kita langsung. Kupas ya? Udangnya. Kupas tuh udang. Ini yang udang, terus ini yang ayam. Banyak jamurnya ya. Bedanya. Secuang aromanya sedap ya. Ini enak banget. Sing udang sedap ya. Iya. Nah, berhubung aku gak bisa gitu sing udang-udang. Aku ini tak coba tak cocol sambal. Ini mbak bisa yang udang. Selamat pagi. Iya, jika dia mentas. Kok mendelep kan lo? Bisa gak yang mentas ini? Wah. Tereng. Mana ya? Yang kristal. Ini udang. Nah, yang udang. Coba ini. Iya, Mbak. Sudah dulu, kan? Iya, Mbak. Bener loh. Iya. Kelihatan. Warnanya agak pink. Merahan ya kan? Merah. Antara potongan udang. Potongan udang utuh loh. Oh iya kan? Yang sudah dikupas ya? Ini yang premium ini ya. Potongan udang langsung loh. Potongan udang langsung. Ada tiga ya? Iya. Yang premium juga. Yang pertama. Langsung dicoba. Nah, pakai saus mentan. Mentan. Oh, enggak mentah, itu mateng, Mas. Maksudnya polosan. Polosan. Kopi. Kopi yang ngalah. Ngene kopi. Oh. Cepi. Ngono. Oh. Oh, enak kok ale. Kayak iku bak pohong. Bak pohong lek sing ning kono iku. Enggak serius-serius namanya juga premium ya. Enak, yang biasa kita makan. Terus ini yang dia juga sama. Itu kotek ya? Kotek yang udang. Udah. Kayak aku udah mama sampein udang juga kok ya? Enggak bisa karena. Ya bisa. Aku enggak bisa udang-udang. Ya. Aku sering diudang. Apa sering diudang? Diudang. Dek, ini isinya dalamnya. Buka kok cek angel. Ada udangnya. Nah, itu udangnya. Oh, buntute. Buntute. Berarti yang udang itu yang ini ya, yang banyak. Heeh, ya? Yang banyak udangnya yang hakau. 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 Apa hakau? Hakau. Cobain. Ya, BBB. Oh. Apa? Kulitnya tebal ya? Lebih tebal kulitnya. Kulitnya tebal. Isinya juga tebal ya, padat ya? Padat.
enggak, tapi aku suka yang bakal tadi udang banget. Yang udang, ya, udang banget cocok, ya. Mas, harus dicoba. Enggak. Agak bisa. Bagi aku tahu kalau mau enggak dicoba, kalau saya enggak bisa. Tuh kan ada itunya. Apanya? Tambulnya. Tambul. Belum ada lembaran belum selesai kena. Ya ini aku enggak bisa. Shift ciputan. Tapi kalau Mbak Vivi sama Mas Rati mau enggak ya? Monggo ya. Sik, masalahnya aku ini nyekel terus iki. Enggak jane pingin. Tidulang Mas. Masuk. Apa-apa, mau pakai kaki, mau pakai tangan. Di sokron. Kata gak sulit. Ya udah, kita makan dulu, ya Mas. Iya, nanti menikmati. Lu tadi di Rifdani. Ambil iki lho, kesan. Kok juga sing ngikat mangga. Iya. Kamera itu arep ngincip kayak gitu. Eh, kok ngiler dek sak. Enggak ngerti iki wis luwe ya. Apa mari ini iki tante nang sini lho lagi di kamera di patek. Ngene ya. Ya masuk ya. Iya. Ya wis, daripada keluwen. Kita mangan di sini bareng lu. Tadi di Rifdani. Ngapain kesu? Singetan kau beli buku aku, tenang. Sopo. Iki kita. Aku tak. Iki kita. Oh. Ya, lah, gak ketok kan? Tak jahani. Ketok. Arah kan Rene itu. Soalnya Iki mau ake urang ya. Iya. Tapi yang menghabiskan yang sebelah kiri ya. Tapi kan mesin mangan sih coba. Terus yang nang behind kamera itu nggak ngakoni. Behind skin ni aku nggak mangan deh. Nggak. Emang pesen mie. Behind scene bukan skin. Skin lah kulit. Dia dibayar dengan kulit ya. Aku mek netil tak iku maunya mau titik. Oh, netil ya. Oh. Itu tempat ini. Netil kok entek 17 besek. Iya. Salah 17 porsi. Iya. Nah, iki mang entek 17 besek. Oh, 17 porsi. Nah. Satu porsi. Besekannya 14, gorengannya. Enggak, gorengannya 3. Oh, berarti 20. 17 no. 14, ini tuh ini aja 14. Gimana toh, Mas? Oh, ya wis 20. Ya baliknya SD. Aku kasih SD. Aku SD gak cukup lagi. Nah, alhamdulillah ada kemangan yang harum nikmat ini emang. Wah, lumayan masih ada nggak dapat harga khusus tapi yes, mampu apa ya? Mampu apa ya? Rasa rindu. Wus. Mengobati rasa rindu dari dimsum. Soalnya pas ada poster ini belum sempat rindu ya. Soalnya aktivitas saya juga banyak. Ya, padat. Sempat nyoba ini. Ya boleh, Mbak Fe, soko rasa sih konsisten nggak? Masih konsisten, dan mungkin karena lama nggak kesini, jadi protonnya lebih enak. Terus sama yang tambahan tadi, premium tadi ya. Yang premium memang mantep ya. Info nih, si premium ini sebenarnya adalah menu untuk hotel dan restoran. Oh, jadi suplai-suplai situ ya? Kita dapat yang premium. Wah, khusus ya. Tapi ada info free flow. Tambahan ekstra. Dan memang nggak tahu ya, lah soko premium aku nggak nyoba karena seafood ya. Berhubungan dengan udang-udangan ya. Tapi yes, memahami. Kalau untuk yang seafood tadi gimana, Mbak? Yang premium, Mbak? Yang premium kok enak. Enak ya. Jus ya pokoknya. Jus tenan. Yang apa sih? Hakau ya. Hakau terutama ya. Full udang ya. Untuk potongan udang, potongan udang tutup sama kulit dimsum. Mantep ya. Lah, soko aku pribadi tetap dari dulu nang harum nikmat ada beberapa memang enak sebenarnya, tapi aku suka kristal. Kristal ya? Iya, karena kristal favorit ya. Potongannya besar. Terus isinya selain juga, isiannya juga padat ya? Lebih padat. Kan kalau masuk sak besek isinya telur tapi mantap. Tidak terpapar. Nah, yang teh itu masih mantap tetap mantap. Ukurannya pun juga gede-gede ya, bisa dibilang gitu ya. Harganya pun terjangkau. Makanya ketika nang bisa jadi nami jo, cinta serang pertama mesti kristal di situ. Ngono ya. Makanya kadang-kadang ngono gak kemanan ya. Bukan sogo. Tadi sogo. Lah sogo gue pedang. Sogo di kepot. Iku lah. Jarang nyebut merek. Enggak nyebut merek. Iya, jadi satu suara. Jadal Bialis Mari. Piye, Mas Haji? Karena turu. Turu. Jadi ada yang boleh seger-seger. Iya, seger-seger. Aku tuh karo arah-arah ini ya biasa lah. Tadi itu dolan ini kudu mangan ya. Nah, maring ini mangan kan Mas Mari. Mangan Mas Mari. Maring ini ada golek panggon turu. Enggak.
arep boleh nguwon siji seger. Seger-seger. Informasi ini nang daerah Klampis kene, iki nang daerah Klampis kan. Kono sing seger-seger. Tapi rada geser titik ke arah Semolo. Iku ana es campur, es pokoknya perkenalan. Dulunya itu dia tuh yang dulunya cabangnya dari yang di Kalasan. Pacar Keling ya. Oh, mau pengen ngerti yang kok ae. Aku berhubung, Mas. Berhubung. Sik, sing dadi masalah iki kan iki sik momen lebaran. Buka apa enggak? Nah, iki kan sik dino Minggu. Betul. Nah, iku lho. Pengen takok sing itu sing dino. Ya sing sampean gak ro iku. Heeh. Bener ya. Bener, Mas. Tapi bener aku ngomong. Wis, gak usah kesuwen. Iki ada apa? Kemarin ini langsung ya dimakit nang anggota berikutnya. Wis ora ya, makasih. Assalamualaikum.